Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi la yumiddin amma ba'd. Yang dihormati pengacara majlis, yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam Ali yang terkuasa Masjid Luqmanul Hakim Kampung Rusa, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu di alam nyata dan di alam maya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini 13 Rajab 45 bersamaan dengan 25/1/24, kita dapat meneruskan agenda program yang diatur oleh pihak masjid untuk memberi kesedaran, kepahaman, ilmu dan makrifah kepada para jemaah, ahli-ahli qaryah dan pencinta ilmu sekalian. Jadi alhamdulillah, kebetulan semua orang duk bercakap tentang kelebihan bulan Rajab dan ada kaitannya dengan peristiwa mukjizat Isra dan Mi'raj, maka kita juga akan bincang tajuk yang berkaitan. Tadi pengurusi sebut malam ni ada tayangan. Anda duk ingat pengurusi nak sebut malam ni ada bom lagi di Gaza. Nah. Sebab kita hari ni daripada bulan 10. Gaza kena start dibom oleh Yahudi ni bermula bila? Nah, tanya orang tu sudah. Sekarang ni sudah 100 hari lebih dah. 100 hari lebih. Dan boleh dikatakan di antara korban yang sangat besar, budak-budak, kanak-kanak mati ramai. Tapi harga darah yang tumpah di bumi Gaza, nampaknya darah itu tidak pergi, mengalir sahaja. Sebab kita tengok puak-puak Zionis Yahudi di Tel Aviv pun nampak goyah. Mana dia kata paling lama dia punya perlawanan dan paling teruk dia juga menerima apa dipanggil perlawanan daripada orang Islam. Jadi kita di sini alhamdulillah, para jemaah sekalian, tak lupa-lupa kita dengan doa kita, dengan kunut nazilah yang dah kita baca berapa lama dulu. Mudah-mudahan Allah Taala letak kita dalam kumpulan ada saham orang yang membela Palestin, membela umat Islam di Gaza, membela penduduk yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran Masjidil Aqsa. Yang kita akan bincangkan sedikit tentang Masjidil Aqsa, dan kita mencari hubung kait kenapa Allah pilih Nabi pergi ke sana. Kalau tuan-tuan nak kata tak ada airport di Mekah, nak naik ke langit, takut dia kata tak ada airport macam kita sini kan. Bacok ni mana ada airport sini? Kalau ada pergung kedok boleh naik. Itu kabar terbaik tentera, ya boleh lah. Nak pergi airport kena pergi ke pelabuhan, kena pergi apa ni, ke pelabuhan terbaik baru boleh. Jadi adakah tak ada airport Mekah? Madinah pun tak ada airport juga, kena pergi airport dia di Palestin baru ada. Ataupun ada sebab lain kenapa Allah Ta'ala pilih dibawanya baginda Nabi SAW nak naik ke langit Mi'raj yang kita panggil, kena pergi ke Palestin. Ini dipanggil hubung kait besar. Anak bila jumpa orang Arab, pendakwah-pendakwah Arab selalu disebut, ya akhi la tansa qadiyah Palestin. Wahai saudara, mu jangan lupa sebut isu Palestin. Kita lupa sekejap, Yahudi tak lupa masalahnya. Kejap-kejap bom pula mari. Rana orang kita. Bangkit pula kita dengan munajatnya, dengan taburnya, dengan apa-apa pertolongan yang kita mampulah. Sebab kita bukan kerajaan besar,
Kerajaan-kerajaan, tuan-tuan kena ingat, kerajaan di atas dunia ni ada lebih daripada 50 negara OIC. Kebanyakannya kaya-kaya. Hak miskin-miskin di ujung-ujung ni. Alah kau ujung-ujung ni, hak miskin sikit. Kita tak sebutlah nama negara miskinnya marah dia tuai dia. Tak. Manusia ni dia mengaku miskin bila? Bila orang mengaku miskin? Yang Tuk Imeh tahu. Bila Tuk Imeh istihar, ada boleh zakat. Ha, sudah lah. Majlis harta boleh zakat ni, ramai lalu orang miskin. Ha. Tapi kalau tak, waktu tak ada boleh, tak sejadi miskin je. Masa orang yang boleh terima zakat ni kena orang miskin. Orang kaya mana boleh terima zakat? Boleh terima juru bagi. Nah, kita Tuk Imeh ni boleh terima sebagai dia panggil amil, sebagai orang yang menerima wakil bagi bagi pihak pusat zakat. Jadi negara yang miskin kadang-kadang hok ni hok sungguh nak. Nak berlawan dengan Yahudi. Hok kaya-kaya dia bersedar, bersedar tegak akhir sekali. Bukan mereka tak bantu, jangan salah faham. Banyak dia bantu. Negara-negara jiran dia hantar makanan, hantar ubat, hantar kapi. Tapi umat Islam Palestin bukan sekadar nak ubat dengan makanan, dia nak senjata, nak lawan Yahudi. Jadi kita hodok jauh-jauh ni para jemaah sekalian, jangan lupa senjata besar yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Senjata apa? Senjata doa. Pasal itulah, jangan lupa kita masukkan doa kita sentiasa kepada umat Islam di Palestin. Jangan terlupa kepada sahabat kita. Dengan doa, alhamdulillah. Sama juga bila mari khutbah Jumaat, majlis hatta mari khutbah, suruh kita sebut tentang mak ayah kita. Bila kita kata kita sayang kepada ibu bapa, bagaimana tanda dia? Sayang kepada ibu bapa, apa ke tanda? Duk mikir kita cari tanda. Betul tak? Hei, kita setiap tahun pergi kubur. Tak kes setahun sekali ya. Lagi mana kalau mak kita mari beri makan kita setahun sekali agak-agak. Nah, tak ada bawa kain lapis, pakai mati selalu. Maknanya bila kita sayang pada mak ayah, kita kena banyak sebut dia di mana? Dalam doa kita. Itu yang paling besar. Ibu bapa kita duduk di kubur, dia nak apa? Mak ayah kita duduk di kubur, dia nak apa? Nak suruh kita hiyah kubur dia, pasal lapu kita kubur, tak cerah, bawah. Ada orang ni pergi buat atap di kubur ayah dia. Mari seorang sahabat Nabi nama dia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia kata tuzilluhu amaluhu, ia meneduhkan kubur ayahmu ni amalan dia, bukannya pelepoh tamah mungkin pasal tu. Maknanya bila kita sayang kepada mak ayah, kita kena semak balik berapa kali sehari mulut kita sebut nama ibu bapa. Berapa kali? Ayah tak sebut nama ayah. Tapi ibu bapa, betul dah tu. Nah, Rabbighfirli waliwalidayya. Nah, siapa tak kena doa ni, kita ajar siapa-siapa kena. Cuba kata weh. Oh, tak puas hati dia sambung lagi warhamhuma lagi. Ini budak juru ni dah. Insya-Allah. Kita ni dua ya tuan-tuan. Kalau mak ayah juru, tempiah dia kena pada anak-anak. Kalau keturunan atuk nenek tak juru, anak cucu anda juga. Pagi tadi kita tadabbur tentang ayat Al-Quran, dia sebut tentang Yahudi. Yahudi zaman Nabi. Tapi pasal apa Yahudi zaman Nabi dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla lagi? Walaupun hok bunuh nabi-nabi, qatalatul anbiya, yaqtuluna al-anbiya, tok nenek dia. Jawab dia oleh kerana tok nenek tak juru, cucu Yahudi hok mari ni kamu dia pun tak juru, dia kira tak juru juga. Itu bahayanya tok nenek tak juru ni. Dia turunkan anak cucu. Bila keluarga kita juru, anak cucu tumpang sama. Tuah, orang tua tu tumpang sama. Betul tak? Bila hari-hari Jumaat ni, di antara surah yang kita kena baca, surah apa? Surah apa kita kena baca hari Jumaat? Surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi ada satu cerita. Ingat ada cerita? Dua orang Nabi pergi baiki tembok kepunyaan dua anak yatim. Ingat. Allah kata apa? Wa kana abuhuma saliha. Allah kata ayuh budak ni soleh. Ulama tafsir duduk cari susu galu budak ni, siapa dia hok soleh tu. Dia cari daripada ayuh dia, siapa-siapa.
setengah ahli tafsir kata al jaddus sabiq. Tok dia hak yang ketujuh tu, hak soleh sungguhnya. Tapi Allah Taala sebut wa kana abuhuma salihah, dua ayah budak ni soleh. Apa satulah kita kata pentingnya kita jadi orang soleh ni tempias turun pada anak-anak cucu, dan ruginya jadi orang tak baik sebab tempias dia turun pada anak cucu sebagaimana dalam cerita Yahudi. Baik, bila sebut tentang Isra, tuan-tuan tengok dalam Quran, ada Quran tu buka. Surah Al-Isra. Satu surah, nama dia surah Isra. Berapa ayat surah Isra ni? Dia kata kita tidak apa Quran Ustaz. Kau ayat dia lah sini. Nah, setengah orang dia mudah gitu dia tu. Kalau apa bagi tahu berapa surah Al-Isra? Buka dalam Quran tu jawablah. Dia setengah orang ni bila kita tanya dia ada klik kita pak tu tak boleh jawab. Berapa ayat? 111 ayat. Mudah gitu dalamnya ujung jari belaka 111 ayat. Nama dia surah Isra 111 ayat. Tapi yang sebut tentang Isra Mikraj berapa ayat? Mau sebut tentang Isra Mikraj berapa ayat? Satu je. Tengok, tengok ayat yang pertama ni. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Habis so ayat. Ayat yang kedua, wa atayna musal kitab wa ja'alnahu li bani Israil. Ayat yang kedua mula cerita tentang Bani Israel. Bani Israel ni dia buat khianat ke Nabi Musa. Kuat ke tak kuat? Hah? Siapa mereka Nabi Musa mengadu pada Allah Taala? Dia kata ya Rabbi, Bani Israel itu macam-macam kata ke saya. Allah kata apa pada Musa? Ya Musa, pelik apa gak Bani Israel kata kamu? Allah pun dia kata lagi. Bani Israel ni bukan cakap Nabi Musa kena kata dia. Allah dia kata lagi. Dia kata Allah batil. Yadullahi maghlulah, tangan Allah Taala tu belenggu, Tuhan tu miskin. Dia kata Tuhan ada anak Uzair bin Allah. Berapa tak kata Yahudi kepada Allah Subhanahu Taala. Nah, maka tuan-tuan kena ingat, ayat ni satu ayat je, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah Taala yang memperjalankan hamba dia. Tengok ayat. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba dia dari mana? Lailan, satu malam. Bila ke malam tu? Kalau kita cari dalam kitab sirah macam tak jumpa malam bila. Tapi benda tu berlaku. Nak kata malam 27. Ini malam 27 ni ramai orang ajak ceramah. Susu panggil. Kata apa nak malam 27? Malam Isra Mikraj. Kalau malam lain tak boleh merak ke? Kita tanya dia. Ha, dia kata nak ambil sempena. Kalau lagu tu belakang, habis ustaz tak ada lah. Semua dua tu jaga. Malam-malam tak ceramah kita dah. Sama orang atas surat. Atau wasat dia tu, ustaz nak ajak ceramah Isra Mikraj. Kita biawal rajak lagi. Tak sih. Kata tak sih, tak boleh. Malam 27. So malam tu yang ada je. Nah, semua flow. Dua masjid tak ada pergi dah. Kecuali kita pergi dengan alam ayam. Boleh lah. Ya, kita duduk rumah kita, pasal kita patah boleh 10 masjid. Jadilah kita. Ha, zaman kita ni. Tapi tak boleh. Maka Allah kata, subhana. Tuan-tuan kena ingat, bila Tuhan guna kalimah subhana, dengan makna maha suci Allah. Maha bersih Allah Ta'ala daripada segala kekurangan. Daripada tuduhan-tuduhan jahat yang tak baik. Sebab apa? Sebab Allah bagi tahu kepada kita, asra bi'abdihi, dia yang bawa berjalan. Dia bawa siapa berjalan? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eh, kita ni kalau kata kita pergi, orang celik mata selalu. Tok Imam Gwan dah tak ada 2 hari ni. Eh, pergi Mekah. Pergi dengan apa? Jalan kaki. Marah lalu agak tak? Boleh nak boleh besar tu. Boleh jalan-jalan ke tingkat terbaik kau kena. Tapi kalau kata saya pergi Mekah, tapi naik kapal terbaik. Pelik ke tak pelik? Tak pelik. Kita hari ini pun pelik apa bila Allah Ta'ala asra bi'abdi, Allah yang menjalankan hamba dia. Bila Tuhan buat jalan, tak pelik. Sini ke Mekah, berapa ribu kilometer?
Tak cukup apa katanya. Hak tu sedak duduk tu. Berapa ribu kilometer sini ke Mekah? Aku tanya Syekh. Tanya Syekh Gogel berapa ribu? Buka Gogel tanya sini tu leh Kaabah Mekah Mukarramah dia lalu 9000 kilometer lebih. Perjalanannya 8 jam. Eh, naik ke langit berapa ribu kilometer? Nak pergi ke langit ni berapa ribu kilo? Tak ada orang ukur. Kalau tak ada orang ukur, kata berapa ribu pun. Pasal tu bila orang jumpa dinosaur pun ni, Kelantan kita ni ada jumpa dinosaur. Kau tak tahu? Tak tahu orang sini. Mana orang jumpa dinosaur? Mana? Ada orang tahu. Bukit mana dia kata. Dia kata berapa ribu tahu tu ada. Kita kata senang nak tahu. Tulis berapa pun. Orang nak kata berapa. Bukannya ada suap kan nak dinosaur. Kita ni jarak jauh. Tetapi ingat molek. Hak jaga kita lah ni nama dia malaikat hafazah. Hak jaga tubuh kita lah ni nama dia malaikat hafazah. Yakin tak yakin kita ni ada malaikat jaga? Yakin? Kena yakin. Kalau tak nak tahu malaikat jaga-jaga, ambil kuih-kuih kok manis tak. Tak dalam pinggir kiri kanan kita nak tengok. Penuh tikus dalam kuih, tak masuk dalam mulut, dalam hidung itu tak masuk. Pasal apa tak masuk? Malaikat jaga. Kalau budak jatuh, kau tak jatuh sakit. Orang tua kita kata apa? Dia sambut dia malaikat. Betul tak? Betul ke dia tu? Malaikat je. Dia panggil malaikat hafazah. Malaikat ni tuan-tuan, malaikat hak jaga kita, hak watulih amalan kita ni turun naik langit 2 kali sehari. Dia naik dia tu. Mentah. Maknanya kita ni kalau kita guna otak kita, Nabi kita berjalan memang masalah. Betul tak? Tapi kalau Allah yang menjalankan, membawa Nabi jalan, tak boleh. Macam kita hari ni bila kata, gimana? Mekah? Naik ke apa? Kapal terbang? Orang percaya selalu. Naik kapal terbang, ada masalah. Lapai je lagi, lapai je balik. Kali hari pun boleh. Tak. Terus apa lagi Jedah, kita pergi tawah 2 jam, balik pulak 2 jam sini, naik kapal terbang, boleh balik hari. Kalau kapal terbang kita lah. Kapal terbang orang, kena ikut jadual dia. Baiklah. Maka Allah Ta'ala sebut Lailan satu malam. Ulama bahasa kata nakirah Lailan. Satu malam tak tahu malam mana, tapi satu malam itu mesti berlaku. Maka malam itulah beberapa tanda-tanda yang diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita cukup banyak. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, daripada masjid haram di Mekah ke masjid aqsa di Baitul Maqdis. Masjid Aqsa ni jauh Baitul Maqdis dulu. Sebab apa Tuhan nama ke dia Masjidil Aqsa? Pasal apa? Sebab dia jauh daripada Mekah, berjalan unta sebulan baru sampai. Sebulan lagi boleh balik. Ada ulama tafsir kata ini isyarat akan muncul sebuah lagi masjid dekat. Masjid Al-Adna, iaitu masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu 3 buah masjid ni menjadi mercu tanda kelebihan bagi umat Islam, sehingga Nabi sebut la tusyaddur rihal, tak jangan mengembara kerana ibadat kecuali kepada 3 buah masjid. Kita pergi masjid haram Mekah, lepas tu kita pergi masjid Nabi di Madinah. Masjid haram berapa dia punya pahala dia berapa? Sekali kita solat di masjid haram berapa? Berapa? Jawab dah kalau pandai. Oh, 100,000 ya. Takut apanya dah. 100,000. Madinah? Madinah apa? Kita pergi ke budak lah jawab orang tua dia. Apa? Jangan hidup ngaruk ayat malik tahu dah. 1,000 Madinah. Masjid Haram Mekah 100,000. Ingat. Budak-budak ni kalau kita ayat kali dia ingat waktu tua. InsyaAllah. Madinah 1,000 dalam masjid saja. Itu dia panggil Masjid Al-Adna. Mana masjid yang dekat nak mari? Madinah. Masjid Aqsa, Baitul Maqdis, pahala dia 500. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga kita sebelum kita mati, kita dapat solat di Masjid Aqsa. Tapi dengan syarat Yahudi dah tak ada situ. InsyaAllah. Kalau Yahudi ada kita boleh masuk. Ramah dah ustaz-ustaz negeri. Dia bawa jemaah dia boleh masuk. Ustaz kena tahan di border di sempadan Jordan dengan Palestin.
Pakai duduk sengih situ, limon saja. Okey, dia lepas ambil. Kawan itu duduk tidur di aman, orang lain masuk Palestin belakang. Lepas tu orang ada ajak anak, abu anak kita pergi. Kata pergi tak boleh masuk. Dia tak Yahudi ni bukannya tak cerdik, dia tahu belakang. Eh, kalau kita buat di benda-benda di Facebook, hak dia marah. Kejap ya, tubik lalu warning. Buat turun video ni, atap aku tutup kamu punya Facebook. Macam mana dia boleh tahu? Kita ni bila mari kamera, mari Facebook, mari alat-alat ni, barulah tuan-tuan kita nampak ayat hak kita baca daripada budak sampai kelo ni, famay ya'mal misqala zarratin khairan yarah syarran yarah. Mu buat benda baik, mu akan tengok. Buat benda tak baik, kamu akan tengok. Masa tu kita duk mikir, macam mana kita nak tengok? Betul tak? Bagaimana kita nak tengok? Mari alat-alat moden ni, Masya Allah, tabarakallah. Tak usah kata apalah. Orang tua ke orang muda ke, dia ada dua mazhab ni. Satu dia panggil mazhab selfie, satu lagi mazhab wasafi. Betul tak? Mula-mula dia selfie dulu, ambil gambar, prank. Lepas tu, masuk wasafi, ada grup wasafi dia tu lah. Itu jadi mazhab selfie dengan wasafi. Setengah orang ni, kalau orang lain nak tu ambil gambar, dia tak wui. Eh, kena selfie diri. Pasal apa? Dia kata, ambil gambar selfie ni, sanak dia lebih tinggi daripada orang lain ambil. Oh, sudah. Dia punya sanak lebih tinggi. Pasal dia sendiri yang ambil sekali dengan ustaz. Ah, jangan main. Tak tahannya, dia selfie dengan ustaz. Ustaz, kita selfie ambil gambar sikit. Kata selek, buat berapa? Berkat lah, kata gambar ustaz. Waktu ustaz mengajar, dia sap berat lagi. Kata-kata, ni tak jadi lah. Gitu. Nah, itu tak tahannya. Waktu nak gambar yang ambil, lepas tu dia kupu gambar di Facebook dia dengan ustaz tu, dengan ustaz ni. Mari ustaz mana pun dia ambil gambar kau. Tak tanya orang ngajar tak ada dia. Itu masalah. Dia ingat kau apa ni, berkat tu duduk di gambar dia. Ya. Baiklah, kita sudah hayat ni. Baru hayat tak habis lagi ni, setengah masa dah nak habis. Pengurus IB cakap kat aku apa? Kalau Allah irham Datuk Arya Diraja ni, mantan Qadi negeri Kelantan tu, dia mari ceramah di pondok. Dia cerita, dia kata, entah tahu tu, ayah hantar dulu. Ayah kita lah, rahimahullah. Masa duk ngaji Mekah sekali dengan dia tu, dia ceramah Isra Mikraj ni sampai subuh. Start lepas itu sampai subuh dia. Tuan-tuan malam ni bisa kat aku apa? Tanya tu email sini. Kata kalau ayah pas subuh anak, puruh belah tak apa. Dah, dah. Kau lah kau nak. Dah lah kita ambil hot stand up biasa yang pengurusi kata sejaya. InsyaAllah. Baik. Mana Masjid Aqsa kembar dengan Masjid Al-Haram. Sebab itulah isu Palestin jangan panggil biarlah dia duduk renung, biarnya mati. Jangan tuan-tuan. Sebab itulah Nabi kata al-mu'minu lil mu'minin. Orang mukmin dengan orang mukmin ni macam satu binaan. Seperti satu tubuh. Kita ni tubuh satu. Nah, kita berjalan-jalan tejak duri. Hak sakitnya siapa? Kalau tejak duri, sepak batu, siapa sakit? Mulut, aduh. Hak teriak siapa? Mata, kaki, berdarah kan dianya. Itu nak maknanya, bandingnya hak Nabi kita buat sangat rapat. Apa dia bandingnya dia? Orang mukmin dengan orang mukmin ni seperti satu sebuah tubuh. Maknanya, kalau mukmin di Palestin sakit, kita sini, buat sakit ke tak? Allah Akbar. Ana selalu orang kata gambar-gambar Palestin. Siapa kita dilik? Tak boleh tengok tuan-tuan. Budak-budak kecil. Allah, hancur lebur habis. Tak usah katalah gambar. Kata aku tahu dah. Yahudi ni memang jahat. Pasalnya, kalau kata Yahudi, baru ni bila isu Palestin, kan salah satu daripada doa kita baca doa yang kunut nazilah. Allahumma sallit alihim kalban min kilabi. Ya Allah, hantarlah anjing-anjingmu pergi apa ni kepada puak-puak Yahudi. Ada orang marah. Tak puas hati dia. Dia kata apa main anjing-anjing ni? Oh, sedap juga dia ni. Dia tanya kita suruh komen. Cuba nasihat kata Imam, kata nasihat gua kita baca juga. Dia kata, pasal apa ustaz baca? Kata dalam hadis. Adik Nabi sallallahu Nabi bagi tahu pada salah seorang daripada anak Abu Jahal, hak jahat tu. Dan anak Abu Lahab, hak jahat tu. Sepupu dia. Nabi kata dia ni akan dimakan oleh anjing. Maka dia pergi jalan ke Syam. Malah tu bunyi anjing. Dia pun takut. Takut sungguh. Geng-geng dia buat ambil beg letak dia tengah. Masa mana
kalban min kilabik, mari ambil dia awak lari. Singa tu akak awak lari. Anjing. Masa kita kata, ada, jadi bila orang tanya, ustaz, boleh kau nasihat kau tutup email seluruh, main anjing-anjing ni kau mana? Kita kata, pada dengan Yahudi itu, adakah bahasa lain lebih ringan daripada bahasa yang diajar oleh Nabi SAW? Tak ada. Pada dengan dia. Betul tak? Nak kata berapa lagi? Dia bunuh orang tua, bunuh kanak-kanak, dia bom bangunan, Allahul Musta'an. Baiklah. Allah Ta'ala sebut, allazi barakna haulahu, yang kami berkati sekeliling, keliling apa? Keliling Masjid Aqsa. Di sini ditulis, barakna haulahu, yang kami berkati. Tuan-tuan dan puan-puan, isu berkat ini, Allah Ta'ala dia beri berkat kepada benda, kepada masa, dan juga kepada orang. Keberkatan. Hak tentu berkatnya Nabi SAW. Semua hak berhubung dengan Nabi berkat berlaku. Tapi hak asli lah. Jangan hak gambar tak jadi. Contohnya kita buat gambar apa-apa, pedai Nabi pakai gosok. Entah ya dia tu. Nak pegang sungguh hak dia tu baru jadi. Rambut Nabi ke, pasal tu lah ni orang macam-macam orang mengaku. Rambut Nabi. Kita kata kita tak percaya. Sebab nak ambil mana sanak bawa benda ni rambut ni, rambut Rasulullah SAW. Ambil mana? Tidak dapat. Baik, sahabat-sahabat yang dapat rambut Nabi, yang dapat pedang, kau dapat kayu sugi, semuanya bakhil. Bolehkah kita kata sahabat bakhil? Kau tak boleh. Dia besar. Dia kata, dalam poket aku ni rambut hak Nabi SAW. Dia dapat Nabi bui. Lepas orang Nabi cukur, Nabi bagi. Dia ambil. Mutak dalam kait kapan. Kalau mati, tak sekali dengan dia. Ada kata setok bawah telinga dia. Yang pentingnya, bagai-bagai Nabi SAW diambil. Sahabat-sahabat bawa sekali dengan dia masuk dalam kubur. Pasal itulah kita kata hilangnya barang. Jadi kalau kata ada selah dua baju Nabi di Tok Kafi, di Turki dalam muzium, wallahualam, tak boleh nak ambil selah tu yang ada pun. Baiklah. Allah Ta'ala berkat kepada bumi. Bumi mana? Bumi Palestin. Diberkati oleh Allah haulahu dan sekitar dia. Sekitar bumi Syam. Dia panggil bumi Syam, dia panggil Palestin. Berkat. Buah-buah dia mari mana? Zaitun yang paling baik sekali lah ni, mari daripada mana zaitun? Mari daripada Palestin, mari daripada Syam. Kemudian banyak lagi lah buah-buah dia, watin, wa zaitun. Sampai masuk dalam Quran lah buah-buah dia. Maka dikatakan orang yang diberkati itu, sebab apa bumi Palestin diberkati oleh Allah Azza wa Jalla? Sebab ramai nabi-nabi duduk mana? Kebanyakan nabi duduk di mana? Rasul. Di mana pusat dakwah dia? Di mana? Heh? Pusat dakwah nabi mana? Di Palestin, di Syam. Hak nabi kita, hak Mekah ni, nabi Ismail dengan cucu dia, iaitu lah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah bila kita selawat, cuba kata Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tahu makna dia? Ya Allah, berilah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi dan keluarga Nabi. Sebagaimana engkau selawat ke atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Di sini timbul persoalan dari sudut bahasa. Orang ngaji bahasa, kalau kita kata mung kena juruh sebagaimana tu imeh. Contoh ni. Kau tak memang marah lah ni. Tak apa dah. Alah ke juruh tak apa. Maknanya mana juruh orang anak kita tu dengan tu imeh. Dengan ustaz kita contoh tu. Mestilah kuat kawan tu lagi ilmu. Nabi Ali Muhammad wa ala Ali Muhammad kama sallai ta'ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Sebagaimana Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Dia kata kenapa pula? Nabi kita kan yang paling baik. Betul, tuan-tuan, puan-puan. Nabi kita Nabi yang paling baik. Paling afdal. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ya. Nabi sebut dalam hadis, ana sayyidu waladi Adam yawmal qiyamati wala fakhra. Aku ni penghulu bagi anak Adam pada kiamat. Aku bukan nak cakap sombong. Tapi itu jawatan. Tapi kenapa dalam selawat, kita pergi fokus kepada Ali Ibrahim. Ibrahim tak apalah, tok dia, dia kena hormat walaupun nabi kita lebih afdal, tapi dari sudut ketua Ibrahim lebih dulu dan dia pun keturunan mari daripada dia.
keluarga Ibrahim, kenapa di, kenapa di, disandarkan kepada keluarga Ibrahim? Kenapa? Tuan-tuan kena ingat, hebat mana keluarga Nabi? Tinggi mana darjat keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada yang menjadi nabi. Kau ada? Tak ada. Hak jadi nabi. Hak jadi nabi di orang Melayu. Namun gapo reh ngaku jadi nabi tu? Eh kena orang sini bisa. Macam mana boleh kena? Tu biasa khabar deh. Anak kebetulan anak tengok berita masa tu. Dia nak pergi dakwah di mahkamah ke? Masa Nabi Melayu dakwah. Wartawan dah ambil gambar dia. Pengikut ni ikut dia paling ke wartawan. Eh dia kata engkau jangan duduk main-main. Nabi aku ni jamin aku masuk syurga. Nabi engkau belum jamin. Eh kita kata wartawan ni baiklah. Kalau kita pikul merah sekali merah kita ubah atas kepala kawan tu. Gapo peliknya tak tak tahu gapo ni nabi tak nabi ni. Nah. Maknanya tinggi mana darjat keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak ada lagi nabi. Tapi Nabi Ibrahim keturunan dia nabi. Ibrahim anak dia Ishak. Lepas pada Ishak mari apa? Hah? Ishak, Yaqub. Yaqub tu nama dia Israel. Ni pelajar-pelajar anak kita tahu. Yaqub tu nama dia Israel. Lepas tu Bani Israel, berapa ramai nabi daripada Bani Israel? Nabi Musa, nabi semua tu mari daripada Bani Anbiya Bani Israel belaka. Ha. Pusat mereka di mana? Di Palestin. Ha, itu dia panggil pusat dakwah dia di Palestin. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melalui tok dia Nabi Ismail alaihi salam, Allah Taala perintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam membawa anak mu ni dengan mak dia, apa nama mak dia? Mak Nabi Ibrahim, mak Nabi Ismail nama apa? Bunyi dua, Sarah ada, Hajar ada. Lah ni hak baru pulih timbul ni, Qatura pula nama ni. Ha, Qatura ni bani Melayu pula dia. Ha, macam-macam bunyi atas dunia gitu. Jangan main. Nama dia Hajar. Sarah tu mak kepada Nabi Ishak. Ha, kena jangan terlupa lah. Ha, tu Sarah mak anak dia Ishak, anak daripada Ishak lah. Marinya Anbiya Bani Israel. Tapi daripada Nabi, daripada Hajar dengan anak dia Ismail, Allah Taala perintahkan dua beranak ni dihantar ke mana? Ke Makkah Al-Mukarramah yang tidak ada manusia pada waktu itu. Ha, maka itu pasal tu sejarah di antara Mekah dengan Baitul Maqdis sangat dekat. Sangat rapat. Ana insya-Allah kalaulah Yahudi tak ada dari Baitul Maqdis, kita akan buat pakej 3 masjid lalu ya. Nah, kita pergi umrah dulu. Lepas tu kita pergi ziarah Madinah, ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus kita pergi ke Baitul Maqdis. Balik ikut Jordan. Baru cukup syarat. Sebab Nabi sebut la tusaddu rihal, mujangan. Tapi zaman lo ni kita tak sigi. Anak tanya tribal agent yang bawa orang masuk ke Palestin ke Masjid Aqsa, dia kata seorang-seorang kena bayar berapa puluh dolar tau, dia punya visa bayar ke Yahudi. Kata Ilno, tak saya bayar. Kita ni kadang-kadang bila tanya boikot gini, kedai-kedai makan hok dikatakan ada syarikat Yahudi, sunyi sepi sehari dua ni. Nah, kesian kau kawan tu. Nasib baik kita jenis tak makan situ dah, tadi tak ada masalah. Dia mau baikok tak baikok pun kita tak pergi. Tapi kalau orang Holland makan, masa itulah masalah ni tak boleh. Orangnya ambil gambar orang dia tu, ustaz tak baikok. Nak kita. Zaman itulah ni jangan duduk gurau lah. Oh pernah, tak ikat nak jawab. Dia panggil bahasa netizen ni, kalau dia marah, kalau dia marah, dia tulis tak tahu ke apa. Mufti, dia tulis. Mufti apa, kepala otak dia duduk lutut. Kalau sekarang mufti pun otak duduk lutut dia pun. Tapi yang sedaknya, sayang dia tu. Saya dia alik tulis juga di bawah. Dia kata mufti ada juga otak lu tu. Mu ada otak ke tak? Oh, nak kata kan. Ha, tu dia panggil bahasa netizen ni. Oh, jangan. Kalau di BP nak kumpul lah perkataan pelik-pelik zaman kita ni, rasa tak ada pena boleh buat. Tak ada pena nak buat. Chatter apa mening ni tu. Mana bahasa pelik-pelik zaman lu ni. Zaman lu tak banyak. Nah, bahasa lanak-lanak begitu. Tapi bahasa ni tak ada bahasa. Itu dia panggil Yahudi. Laknatullahi alaihim. Dilaknat oleh Allah Ta'ala sampai bila-bila. Maka dua perintah ini. Jadi Nabi Ismail diperintah oleh Allah Ibrahim bawa mari letak Ismail dengan mak dia Hajar di Mekah. Sebab itulah bila kita selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala kama sallaita, sebagaimana kamu selawat ke atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Maknanya keluarga Ibrahim lebih besar daripada keluarga Nabi kita sebab mereka ada Nabi di kalangan mereka.
ada rasul beberapa orang yang tidak ada lagi dari keturunan Nabi jadi rasul, tak ada. Tinggi darjat, na'am. Tapi maqam an-nubuwah war risalah inqata'at. Sudah tidak terputus dengan lantiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kata la nabiyya ba'di, tak ada lagi nabi selepas daripada aku. Maknanya kalau ada orang yang mengaku nabi, tak betul. Baik. Kita terus pada ayat ini. Allah kata pada ayat tadi, allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Tanda. Allah kata aku bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa pergi ke mana? Ke apa ni, ke Baitul Maqdis, buat naik ke langit, linuriyahu min ayatina, aku nak tunjuk kepada dia ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Maka ayat inilah yang menguatkan jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kena ingat, bila ke tarikh Nabi kita Isra, bila tarikh Nabi kita pergi Mi'raj, bila? Hah? Cuba tanda belajar. Bila tarikh Nabi kita pergi Mi'raj, pergi Isra? Tak ingat? Hah? Lah. Nabi kita pergi selepas wafatnya Khadijah. Khadijah dah mati. Balik rumah, tak ada siapa beri penenang hati, sudah tidak ada. Ini, pasal itulah kita ni, makcik-makcik, pakcik yang ada pasangan lah ni, jangan duk beban lah sama kita. Nah, sahabat anak di jabat agama, ni jajah harga apa ni? Bacok. Ha, ni. VAJ bacok ni banyak cerita dia. TikTok dia berkuat. Dia kata kena betul ustaz, doa masa orang kahwin tu jangan salah. Zaman dulu kalau orang nikah, enggak boleh doa orang lama-lama. Tanya orang lama sikit. Masa orang kahwin dulu kan, ini anak aja itu. Orang kata enggak apa masa orang pengantin baru. Selamat pengantin baru, semoga kekal. Anak cucu. Boleh cucu, tok yang kan, tok ayah cerah. Ha, dia kata salah doa. Tok dia ya, dia kata salah doa tak. Pasal tu orang tukar lah, tak ada dah orang anak cucu lah ni. Nah, semoga apa ni kekal sampai ke syurga. Apa betul? Dia main anak cucu, balik anak cucu tu ayah cerah. Ayah tak boleh gitu. Ha, itu dia panggil, maknanya kita kena tengok. Itu dia panggil rahsia. Baiklah. Allah Taala bagi tahu dalam ayat linuriyahu min ayatin, aku nak tunjuk tanda-tanda kekuasaan aku. Bila Nabi dihentam teruk oleh puak Quraisy selepas wafatnya Khadijah, dan sekitar dalam masa yang berdekatan mati pula pembela besar dia, iaitulah Abu Talib. Siapa dia Abu Talib? Ini awak ni. Siapa dia Abu Talib? Tak jadi kali ni. Kita tak pasti mula kan tak kita jawab. Abu Talib pak saudara dia, hok duk jaga dia. Abu Talib dia pembela Nabi. Abu Talib ni ahli politik. Kau tak boleh sebut politik malam masjid dia marah pula. Ahli politik Mekah dia, mana ahli pentadbiran. Dia masuk dalam kabinet Abu Jahal. Bila orang mesyuarat dia ada. Bila orang nak hentam Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata tak apa. Suruh aku sesama masalah dengan anak saudara. Jadi orang pun tak nak buat apa. Sebab dia orang besar juga. Bila Abu Talib mati, Sayyidah Khadijah pula wafat. Kata di Nabi sallallahu, Nabi beritahu pada anak dia Fatimah. Lepas daripada tak adanya Sayyidah Khadijah ni, makin teruk orang kafir kenak pada aku. Allahu Akbar. Kenak. Nabi duduk semaya dekat dengan Kaabah. Dia mari letak perut salah jazur. Perut unta atas kepala Nabi. Tak ada orang berani angkat. Orang nak pergi angkatnya katak dia Abu Jahal. Anak dia Fatimah mari berlari. Satu hari Nabi kita kena cekik tekak dia dengan oleh puak kapir di dekat Kaabah. Orang beritahu pada, ya Abu Bakar, sahibuka. Abu Bakar cepat. Abu Bakar berlari pergi. Tarik tangan puak kapir. Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Maknanya tekanan pengkhianatan yang dibuat oleh Quraisy makin dahsyat. Maka marilah Allah Ta'ala ambil Nabi SAW. Tak boleh nak detail tuan-tuan, panjang ni. Kalau kita nak patah hadis Isra' Mi'raj saja pun panjang. Satu malam dah. Dalam kitab dalam Bukhari panjang. Maka Nabi kita dibawa ke Baitul Maqdis. Linuriyahu min ayatina. Allah kata aku nak tunjuk tanda-tanda kekuasaan aku. Bila sampai di Baitul Maqdis, Nabi kita jumpa dengan para anbiya alaihimussalatu wassalam.
Berkumpul semua roh nabi-nabi mari belaka. Jumpa. Sehingga ahli sejarah kata, dia kata seolah-olah malam itu malam pertabalan nabi terakhir. Dalam bahasa sekarang ni, kalau orang pencin, dia panggil serah tugas. Boleh kata atau tak boleh kata. Kalau sesuai kita kata, tak sesuai tak usah kata. Nah, seolah-olahnya perjumpaan nabi, ijtimak nabi dengan para anbiya di Baitul Maqdis itu seolah-olah seperti serah tugas. Pada itulah bila nak solat nabi depan, macamlah para anbiya kata, sekarang ni jawatan kami sudah tamat. Kitab-kitab dia pun tak valid lagi untuk dipakai. Taurat, Injil yang ada tak diguna lagi. Yang gunanya Quran. Maka tugas memimpin umat sekarang ni duduk di tanganmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nabi nak memimpin? Nak solat dekat makam Kaabah pun kena hentam ke Quraisy. Nak sembahyang apa kena katak. Nah. Nak baca Quran kena ludah. Nah, maka setelah itu maka nabi kita salah dibawa Mi'raj linuriyahu min ayatina. Demikianlah Allah Ta'ala perlihatkan kepada Nabi-Nabi alaihi salatu wassalam tanda-tanda keagungan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Contohnya, Nabi Ibrahim alaihi salam. Tuan-tuan tanda, Nabi Ibrahim dalam suratul An'am 75, Allah tebut, wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawat. Nabi Ibrahim ni, Nabi yang tak ramai pengikut. Tak semestinya orang ramai pengikut tu betul. Dan tak semestinya betul tetap ramai. Jadi kita kena kata ada nabi ramai, ada nabi tak ramai. Nabi Ibrahim, inna Ibrahima kana ummah. Allah kata Ibrahim ni ummah. Kuat seorang dia, tapi dia berlawan seorang dia. Tak ada orang ikut dia. Dia berlawan dengan ayah dia, siapa kena bakar. Kemudian dia kena apa dicapok dalam api, Ibrahim alaihissalam. Dia keluar daripada negeri dia Babil, nak pergi ke Palestin, nak pergi ke apa ni, nak pergi ke Palestin ni. Diikuti oleh anak saudara dia Nabi Lut seorang. Tak ada orang. Itu dia panggil Nabi Ibrahim. Maka Allah kata wa kadzalika nuri Ibrahim, demikian aku tunjuk pada Ibrahim malakutas samawat, kerajaan langit dengan bumi ini supaya dia yakin. Pada itulah Nabi Ibrahim minta berapa kali. Tuan-tuan dah baca dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah Allah Taala bawa pada kita 5 ayat yang menunjukkan kekuasaan Allah Taala mati makhluk ni hidup balik. Masa tu juga. Contohnya, bila Nabi Ibrahim minta dengan Allah Ta'ala nak tengok. Hari ni kaifatuhil mauta. Ya Allah, tunjuk pada aku macam mana menghidup orang mati. Tuhan kata gini, Ibrahim. Mau ambil 4 ekor burung, cincang. Cincang pelumak, gaul burung ni, ambil stopok kita atas bukit ni, stok sini, tak sini, 4. Lepas tu mau panggil. Bila Nabi Ibrahim panggil, terbang mari 4 ekor burung sini, mari duduk sini. Itu Allah Ta'ala tunjuk pada Ibrahim, maka yakin dia. Nabi Musa AS, dia terpaksa berdepan dengan Fir'aun. Fir'aun ni bukan main-main. Orang kena antara bangsa, Fir'aun. Nah, peringkat besar. Tengok dia punya ahram, piramid dia. Hei, pak kita sini paling tinggi pun, berapa tingkat ya, piramid besar. Pergi tengok dah piramid. Mesti, pergi tengok dah. Untuk lagi, tak usah gilah. Baik pergi Mekah tak ada kerja. Kita tengok piramid Mekah tak pergi lagi dah. Kita pergi Mekah. Tengok dalam gambar cukup dah. Anak 2 kali kena tipu kutuk Arab. Kita tengok piramid. Kita pergi tanya dia. Ejda, tanya jaga. Dia kata, berapa ni? Dia kata, mau naik tengok. Cakap apa banyak. Kita pun naik sampai ke atas. Naik. Masa tu tak kira lagi. Turut-turut mari tanya dia. Musyarah. Dia kata, mau naik dapat turut. Dia tanya apa lagi, klik. Oh, kata pada aku kena main untuk Arab Mesir ni pada begitu ya kita. Piramid. Nabi Musa AS, Allah kata, linuriyaka min ayatinal kubra. Aku nak tunjuk pada kamu tanda-tanda keagungan Allah yang besar. Jadi boleh kata begitulah semua para Nabi AS, kata di para ulama, laisal mukhbar kal mu'ayanah, tengok tak sama dengan dengar. Kita banyak kita dengar. Kita dengar cerita orang ni, tapi kita tak ada rasa. Tapi kalau kita tengok sendiri, oh tak boleh duduk kita, berair mata. Betul tak? Allahu Akbar. Itulah kita kata. Oi, saya awak mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila kita pergi tengok mayat dia, kita pula pakai duk menangis. Tak ada orang lain. Itu. Laisal mukhbar kal mu'ayyan. Buku tengok tak sama dengan tingkat. Jadi orang duk mikir, bila Allah Ta'ala sebut tentang linuriyahu min ayatina, apa ni, Allah Ta'ala nak tunjuk
tanda-tanda kekuasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekuasaan Allah Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tamaklah ayat kita ni para jemaah sekalian. Itulah yang dikatakan innahu huwas samiul basir, Allah Taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Muturulah ke bumi wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kamu akan tengok bagaimana penentangan manusia terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah sekalian, apa yang dapat kita dengar daripada cerita Mi'raj yang ringkas dalam ayat Quran, dan kita nak simpulkan di sini. Yang pertama, tulis yang pertama. Kita cari boleh 10 malam ni, habislah ceramah kita ni insya-Allah. Dan ana buka kepada muslimin dan muslimat, boleh tambah nanti. Ana buka dulu. Yang pertama, hikmah yang pertama, takrim. Allah Taala muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa yang besar ini. Allah Taala mulia Nabi dengan peristiwa yang besar, bukan semua nabi dibawa naik ke langit. Nabi kita naik. Nabi Musa alaihi salam dibawa ke mana? Munajat dia. Mana Nabi Musa munajat? Di Bukit Tur Sinai di Mesir. Bukit Tur Sinai ni tinggi. Waktu anak naik dulu, pelajar-pelajar Mesir bawa, dia kata kita pergi naik pukul 12 malam. Siapa ke pucuk dia tu? Subuh esok. Kita kata apa kerja kan naik pukul 12 malam ni. Rupa-rupanya nak naik tengok matahari naik pagi esok. Kata orang bacok ni, kita tengok tepi laut, kenapa dah nak naik atas bukit, setengah malam naik. Tu esok dia pergi tunjuk di mana tempat Nabi Musa munajat, tak apalah. Yang pentingnya turun-turun tu kita berkata dah, kata inilah kali pertama aku naik dan terakhir insya-Allah. Dia kata kalau raja pula tosih dah, kita boleh naik helikopter. Tak ada kerja naik tu. Baik. Nabi Musa sekat tu naik. Munajat dia di Bukit Tur Sinai, tapi Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Taala bawa naik sampai Sidratul Muntaha, sampai tempat yang paling tinggi sekali yang boleh dinaiki oleh makhluk. Baik, yang pertama itu yang pertama. Yang kedua, tanda yang kedua. Ah, tuan-tuan nak tambah ke nak dengar dulu? Takut ada idea nak cakap. Pergi. Ini ilmu motivasi ni dia panggil, kalau dalam kelas kita suka tengok orang ni anak murid ataupun pendengar boleh tambah. Yang kedua tulis, semua ulama ahli sunnah sepakat mengatakan Nabi kita naik ke langit Isra Mi'raj bersama dengan ruh dan jasad. Kalau Nabi naik dengan ruh saja, orang kafir relax ya, boleh terima. Dah, contohnya kita kata orang ni mimpi semalam. Pagi esok sengih duduk depan tangga masjid. Guna sengih tu, Allah jadi raja dah kita. Siapa tabamu? Ai malam majlis pertabal siar. Siapa dia? Dalam mimpi. Kita bertanya dia dah. Makan pagi duduk pagi ni. Ya tu dah pagi mari kita belanja, nampak pelik. Tapi orang percaya dalam mimpi, betul tak? Tapi kalau kata Nabi pergi dengan mimpi, Abu Jahal pun relax, dia boleh terima. Apa kerja dia pergi dengan mimpi. Tapi oleh kerana Nabi kita naik dengan roh dia dengan jasad, ini orang tak boleh terima. Macam mana boleh naik? Macam mana dia boleh pergi Batu Maqdis sebulan, berjalan, balik pula sebulan. Dia pergi satu malam ke langit, balik sini. Tak ada. Soalan kita tadi, apa ni... Kenapa dia pergi naik di Baitul Maqdis, tidak naik di Mekah? Pasal apa? Ha, sebab apa? Ha, ini kalau boleh jawab ni, bijak. Mana ada hadiah? Pasal apa? Ini soalan ni. Tuan-tuan jawab ni, salah pun tak apa, betul pun, boleh hadiah. Pasal apa Nabi SAW, Allah Ta'ala bawa dia pergi Baitul Maqdis baru naik, bukan naik Mekah? Ha? Bunyi dah nak jawab tu, tapi tak dengar. Sebab Baitul Maqdis, kau ada jawab eh? Nampak nak jawab, cari internet ada tak ya? Google. Ada? Apa tu? Baitul Maqdis kiblat yang pertama. Jadi lepas tu, baru kiblat Mekah. Semaya tak perlu lagi masa tu. Semaya tak ada lagi. Baru nak terima ni. Boleh lah jawapan tu boleh. Tak. Salah satu daripada jawapan ni kata sebab Baitul Maqdis kiblat yang pertama. Kita kata kiblat yang kedua belum ada lagi.
Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam belum lagi terima solat. Lepas dia naik langit tu baru dia terima solat. Tapi ada dia panggil ada wajibnya tak? Ada orang panggil ada jawapan di situ. Baik. Siapa lagi? Sila. Katalah nak dengar. Bumi al-anbiya. Maknanya pengkalan. Nabi nak pergi tengok tapak di mana kah Nabi? Nabi Musa baloh dengan Firaun. Nabi Ibrahim baloh dengan Nemrus. Nabi apa ni? Maknanya tapak para anbiya duduk di mana? Pengkalan dia duduk di Baitul Maqdis. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi situ, aku baru dia naik. Nah. Di Baitul Maqdis. Itu hikmah lah. Alhamdulillah. Baik. Apakah nama nama kenderaan yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Isra? Apa nama dia? Ha. Nama apa? Burak. Lagu mana rupa Burak? Ha, siapa dia raja tengok rupa Burak cerita pada kita. Lagu mana rupa dia? Rupa kuda apa tu? Ada sayap. Ada sayap lagi? Kepala dia macam wanita tak? Ha. Adakah gambar ni rumah? Ya lo kata ada, takut tak nak. Takut ada gambar ni, gambar buruk. Gatuh dah rumah. Ada. Kalau ada, balik tengok. Anda perhati banyak kali dah. Rupa-rupanya ada tindik di hidung. Kita kata ni borok India Mari ni. Bukan borok Nabi ni. Borok Nabi dalam hadis disebut Dabbatun. Seekor binatang warna putih. Besar dianya. Di antara himar, keledai dengan baral. Kecil ya. Tapi sekali dia tunjak, sajuk mata mada dia lagi. Laju dia punya. Tak ada pula rupa orang betina lah, ada sayap, tak sebut lagi. Ha, jadi dia kata, ada sayap tapi rupa orang perempuan tu tak ada. Kalau ada rupa orang perempuan tu, koyok lah, itu tak jadi apa tu. Baiklah. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, maknanya, ketika di bumi, Allah Ta'ala beri Nabi naik kenderaan. Kenapa dia tak, waktu Nabi nak hijrah, lepas pada turun daripada Mi'raj, Nabi kita hijrah. Betul tak? Waktu nak hijrah, kenapa Nabi terpaksa kena bersembunyi dalam gua? 3 malam duduk di gua Sur, dikepung oleh Quraisy. Kemudian Nabi kita lari dengan Sayyidina Abu Bakar, naik 2 ekor unta Abu Bakar, dibantu oleh Amir bin Fuhairah, dan guide jalan dia, nama dia Abdullah bin Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid ini tidak Muslim. Masih lagi jahiliah, tapi dia jadi guide. Pasal apa Allah Ta'ala tak hantar Burak untuk diambil Nabi di Mekah, pergi ke Madinah? Kalau tidak senang kan? Abu Bakar gendul belakang. Tak. Lalu ke rumah Abu Jahal, kat tangan gini. Boy, bye. Tak. Bakal pergi. Abu Jahal nak ambak tak ada dah. Burak laju. Kenapa waktu Mi'raj, Isra' naik Burak? Waktu hijrah yang dikepung oleh Quraisy dengan tawaran 100 ekor unta nak dibunuh, Nabi tidak dihantar Burak. Ha, kalau boleh jawab ni memang kemah. Silakan. Sebab apa? Salah. Apa ayolah hadiah boleh seorang dia. Orang lain tak sihat. Ya. Solat Nabi nak terima solat ke? Dalam Isra Mikraj ni Nabi nak pergi terima solat. Solat ni kita seorang ya. Tak payah ramai-ramai. Betul tak? Kecuali solat Jumaat. Mana solat kita malam-malam kita bangun tak payah gerah ya? Kita seorang kita. Allahu Akbar, aku nak sembahyang. Sembahyang. Tapi hijrah perjuangan. Tak boleh kita jual seorang. Kalau kita jual seorang mati kita tak ada orang. Mana oleh kerana hijrah, nama dia hijrah. Hijrah ni bukan satu benda yang kecil. Perlu pada pengorbanan. Perlu kepada senjata alat-alat kenderaan. Perlu kepada pembantu. Perlu pada. Maknanya dalam dakwah kita hari ni, dakwah kita ni, tak usah kata dakwah besar-besar. Dakwah di peringkat kampung usaha kita ni.
usah ada ke tak tahu. Ada usah sini. Gamak ke makan lagi usah dah malam ni. Kapo usah ni, macam mana kita nak damaikan orang di sini supaya masyarakat kita ni pakak mari masjid lah kah. Lah ni orang duk kempen Zuhur apa ni, subuh macam Jumaat. Kalau subuh macam Jumaat kita setuju boleh buat, tapi kalau Zuhur macam Jumaat tak boleh. Ha, ni kita nak sekutu email jawab. Pasal apa tu email? Zuhur macam Jumaat tak boleh, subuh macam Jumaat boleh. Ha, ni teka-teki ya ni. Ha, mana agak? Kerja. Kerja apa? Kerja cuti. Budak ni bijak. Mari sini. Mari. Pandai dia jawab. Mari sini awak. Dia kata sebab subuh macam jemaah betul dua rakaat. Kalau zuhur macam jemaah batal tak? Mandum maya dua rakaat batal. Oh. Jauhnya budak ni. Ha. Oh, lepas dah jawab ha, boleh beti. Ha. Budak tak ada kau ketua. Kalau ketua 50 budak 5 ya. Gurau itu tak ada masalah. Zuhur 5 waktu kita nak, tapi betul lah kalau kita kata. Zuhur macam jemaah batal semaya. Pasal mana boleh dua rakaat zuhur kecuali orang musafir. Betul tak? Oh, Ustaz Imi kata pergi 50 malam ni. Mana kita nak, macam mana kita nak? Maknanya dalam dakwah kita ni tuan-tuan dan puan-puan, ahli masjid kita ni kecil ke besar? Masjid ni besi kecil ke besar? Hari jemaah yang besarnya dengan hari raya, betul tak? Hari lain hok kecilnya hari jemaah dengan hari raya je tak? Hari lain besar pasal tak penuh. Tu dia nak tahu sakit, tengok penuh tak penuh. Ah tu dua tu. Lah ni lagu mana kita nak kempen supaya penuh masjid kita ni. Ha. Mata jemaah sama macam mana? Ha. Pasal itulah Hana selalu buat, kita kata kita kena belajar. Dalam hijrah, Sayyidina Abu Bakar masuk. Anak dia sendiri bawa kambing, dia duduk sepuah susu di tepi bukit, buat naik makanan siap-siap. Anak perempuan dia juga Asma siapkan bekalan untuk dia hijrah. Maknanya pembantu dia Abdullah, ada Abdullah apa ni, Amir bin Fuhairah, pembantu Abu Bakar, jutulu buat benda-benda. Maka di sini para ulama mengatakan bahawa perjuangan kita dalam dakwah kita ni, kita kena libatkan semua keluarga. Saya seorang ya, ahli jatuh kuasa masjid, anak-anak tak mari, isteri pun tak buat mari, anak perempuan kau tak mari. Dah kita kata tidak kenal lagi tu. Kita libatkan semua keluarga kita dalam satu agenda, tulis projek dia ni. Kalau Tuk Imin setuju, kalau Tuk Imin kita lancarkan malam ni, lepas tu sambul nyatakan masa. Tajuk dia nya masuk syurga sekeluarga. Nak ke tak sih? Siapa dia tak sih nya? Masuk syurga sekeluarga, nak gi? Kalau orang tanya lah, tanya kita, nak masuk syurga? Nak, betul tak? Nak gi berapa orang syurga? Masa jawab ni, ayah kita ni. Berapa orang nak pergi syurga? Semua anak cucu. Ha, sedap lagi jawapan. Soalan yang ketiga ni jangan marah. Waktu mari masjid, waktu ada kuliah ni, berapa orang yang mari? Ha, tak apa nak jawab dah lah tu. Allah, orang tino pun tak dia bawa dia. Dia lambat sangat. Dia mengepek tak terasa. Sebenarnya, masjid kita ni kecil dah ni. Kalau kita bawa semua keluarga, maknanya kalau kita kata setiap hari kita ada 100 orang hok istiqamah dengan solat jemaah kita, kita kerah pula tenaga dengan anak-anak cucu kita dah. Anak kita hok muda-muda kempen kawan-kawan. Anak kita hok perempuan ajak sayang-sayang dia. Isteri kita pula ajak majik-majik bola ada cari gutu pukul ner dah ni. Dah, dah main cari gutu atas semua orang lagi. Mai kita pergi masjid. Penuh ke tak penuh masjid kita ni? InsyaAllah. Jadi tuan-tuan ambil lah satu projek. Tajuk dianya masuk syurga sekeluarga. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah. Habislah ceramah kita setakat tu je. Subhanakallahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.